Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara pesan singkat ini. Kalau sampai saat ini anak-anak Tuhan masih dipelihara oleh Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi tekanan akibat pandemi ini ya saudara ya. Banyak orang yang terkena pandemi ini dan kita tahu juga banyak kematian. Ada teman-teman dekat kita, ada saudara-saudara kita yang meninggal akibat penyakit sampar ini. Jadi kalau misalnya kita melihat ada hal yang seperti ini, kita harus percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Nah, pikiran kita, kekhawatiran kita, tubuh kita, dan semua hal yang ada yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, juga termasuk kehidupan kita, itu adalah milik Tuhan ya. Jadi itu semua adalah otoritas Tuhan. Seringkali juga ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan itu akan melemahkan daya tahan kita dalam menghadapi tekanan ini. Beberapa hari yang lalu saya mendapat satu WA ya saudara. Ada satu komunitas di Rembang, sekumpulan anak muda yang bekerja keras untuk menghibur orang-orang yang terkena COVID. Pasien COVID ini didatangi, ditanya, tiap hari dikirimin semacam quotes ya yang menguatkan, lalu juga ditanya dia ingin apa, dengan dibatasi pada harga tertentu. Dan itu semua diberikan kepada pasien tersebut untuk menghibur, menguatkan. Dan hal ini saya pikir baik sekali, tetapi kita tahu semua bahwa manusia itu kekuatan dan kemampuannya terbatas. Jadi pertolongan manusia itu juga terbatas. Puji Tuhan kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai satu Bapa, kita mempunyai Bapa di surga yang begitu luar biasa, yang kuasa dan kasihnya tidak terbatas untuk anak-anaknya. Kita mau baca dari Yesaya 40 ayat 28-29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel ketika bangsa itu sedang lemah imannya dan lesu kehidupannya. Karena mereka sedang ada di negeri Babel di tempat pembuangan. Nah mereka itu rasanya buat apa aku hidup ini kalau aku hidup di tempat pembuangan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan bumi. Itu kata Nabi Yesaya. Menciptakan bumi tempat tinggal kita dan isinya. Dan kita semua tahu sebelum manusia diciptakan, Tuhan terlebih dahulu menciptakan tempat tinggal manusia. Menciptakan bahan makanan untuk manusia, menciptakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Itu semua dicatat di Alkitab. Sehingga kita tahu bahwa sampai sekarang karena Tuhan yang kita sembah itu Allah yang setia, sampai sekarang tentu Tuhan juga melihat kehidupan kita sebagai manusia. Kasihnya yang tetap, kuasanya yang tetap membuat kita bisa yakin bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang terus menyertai kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terlalu khawatir akan masalah yang menekan kita khususnya yang berhubungan dengan pandemi ini. Nah, ketika di antara kita merasa kelelahan akibat tekanan demi tekanan, kita bersandar kepada pribadi yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Dikatakan Tuhan memberi kekuatan pada yang lemah. Karena dia tidak pernah lesu, dia tidak pernah lelah, dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Apa maksudnya ini? Kita mau baca dari Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ayat di atas adalah perkataan Tuhan kepada Abraham ketika Abraham bimbang akan janji Tuhan bahwa ia akan memperoleh seorang anak dari Sara istrinya.
Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Ia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga iman Abraham bertambah kuat dalam menunggu janji Tuhan. Dan semangatnya jadi tidak pudar. Semangatnya dalam menjalankan hari-hari menjadi tetap kuat. Itu artinya Tuhan memberi kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Jadi kita tahu bahwa janji Tuhan pada Abraham itu digenapi ya saudara. Kalau begitu saat ini janji Tuhan kepada anak-anaknya untuk memberi kekuatan juga pasti akan digenapi. Bukankah kita juga saat ini kondisinya sedang dalam tertekan? Nah kondisi ini mari kita pakai untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Jangan menjadi lelah saudara, jangan patah semangat. Janji Tuhan itu ya dan amin untuk memberi kemenangan kepada anak-anak yang berharap kepada Dia. Pertolongan, jalan keluar yang kita perlukan akan kita terima melalui cara Tuhan yang ajaib. Tak ada satupun hal yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Yeah.